Kamu tak ada gai ke? Tak ada lagi kita dekat sini ni. Ha, nanti. Abe? Abe juga kena. Hei, awak sendiri. Kuca je. Mubuh gula, mubuh teh, kuca. Siap. Tu je. What's up, Malaysia? Back again with me, the realest guy in the room. How you guys doing? Apa khabar korang semua? Aku harap korang dalam keadaan sihat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bagi korang yang masih lagi baru di channel ni, I'm a content creator. I made a lot of videos such as gaming videos, vlogs, reaction and any kind of video that I want to post. So bagi korang yang masih lagi belum subscribe, subscribe YouTube channel ni dan tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi apabila aku upload video baru di channel ini. So, pada November 4, 2019, Syamri Shazli telah upload satu video yang terbaru dalam YouTube channel dia dan menampilkan penampilan istimewa lah, boleh dikata kayak gitu, iaitu You Pagi. Ni first time You bawa watak sedih. Dan tajuk video ni adalah Isteri Derhaka, dalam bracket Isteri Derhaka, You Pagi bawa watak sedih. So, kita nak tengok lagu mana. Adakah You berjaya membawa watak sedihnya? Sama-samalah kita tengok sekali deh. Okey, sebelum tu bagi Syed Moh nak tengok video full, ya, ada link di description box bawah, boleh check. Dia biasa Syed Moh search ada. Search mudah lah. Syamri Shazli siapa tak kenal aku. So without further ado, baby, marilah kita pergi tengok video ni sama-sama. Alright. So lah ni kita ada kat YouTube dan kita nak search lah Syahmi Suami Durjana. Aku tak ada react video tu. Tak tahu apa. Okay, ni video dia Isteri Derhaka, You Pare bawa watak sedih. Aku rasa macam this is first time You Pare ni bawa watak sedih kot. Sebab sebelum ni kan kita tahulah You Pare ni sohonga drama spontan eh. Dan kali ni dia bawa watak sedih. Kita nak tengoklah lagu mana. Boleh ke dia? Boleh ke ni? Oh, let lu. Gila, start selalu. 1, 2, 3, play. Ah, balik pun. Oh, ingat kau tak asal balik dah. Ngerti balik deh. Sorry sayang. Baik kerja kat office. Banyak kerja semacam awak ni. Hari ni banyak kerja, esok banyak kerja, lusa banyak kerja. Pitih tak banyak-banyak pun. Dah buat rana, dah bos suruh sayang. Oh, bos lagi penting lah pada saya ni bini awak. Oh, dah kalau bos awak penting kak, gilah nikah dengan dia. Gih. Oh. Man. Aku bukan nak jahat tapi tolonglah pek. You ni balik hijau letih. Bo. Mu duk suruh-suruh dia. Oh my goodness. Kita sambung deh. 1, 2, 3. Apa? Tanya aku you. Tengok muka lembek lah. Pergi you. Isteri Derhaka. Janganlah ada aku untuk lelaki. Oh, eh? Itulah weh. Pak aku ni macam dok. Kalau tak suka untuk lelaki tu, mi tak cerah. Jangan. Kerana penceraian itu adalah salah satu, bukan salah satu, satu-satunya benda halal yang Tuhan tak suka. Okey. Tak yahlah. Lagi boleh selamat-selamat, kalau tak boleh buat apa tu. Tak boleh nak katalah. Deh. Kita sambung. Miki nak ajak siapa pergi pesta ni? Mungkin lah dengan aku deh. Aku malah. Malah aku sebab dia tu. Oh, dia bukan seumur pun. Malah aku. Hei, nak pergi mana tu? Abis nak tu pergi enggak. Nak tu. Aku tak boleh bodoh dengan you ni. Awak muka lembek gitu. No. Aku tahu. Yo, cuba buat watak sedih. Tapi tak boleh. Kita macam teringat-ingat dengan drama spontan ke. Tapi okey lah. You boleh bawa watak sedih. Setakat ni lah kita tengok. Kita kena tengok siapa-apa habis lah. Tengok lagu mana performance you ni. Huh? Pada kita WBT berapa deh. So kita sambung. Tu baik gimana?
Tak payah, tak payah. Duduk rumah hari ni. Banyak lagi kerja air dalam rumah tu. Alah, hawa kau cuti hari ni. Sedap-sedap dia je nak tubik. Tak ada orang nak buat kerja dalam rumah tu. Gih masuk. Gih. Gih. Nanya kau you. Alah, aku siap kau you ni. Tengok, muka lembek lah. Backing weh. Tak boleh weh kita itu lah. Ni kena backing. Jangan weh muka kau set dia. Nanti set dia pijak kepala kita. Hanya-hanya anak kita. Daripada dia nak kepala kita, baik kita duduk dia nak kepala dia. Haa, tu je lah. Mata-mata. Kau tak dah gai ke? Tak ada lagi kita duduk sini ni. Haa, nanti. Abeh? Abeh juga kena. Hei, buat sendiri. Kucah je. Mubuh gula, mubuh teh, kucah. Siap. Tu je. Be. Cuba buat air teh kau sayang saya ni. Tunggu nanti air main. Aku tak boleh lihat tembak kuyuh. Kita buat lambang. Merah. So, yo gelo mak tak suka ni. Aku kenal dengan dia ni bertahun dah. Dah lekuk online. Ya apa tu cari jodoh. Muslim Malaysia til jalan dok main ni. Oh bertahun dah dok main chat, dok main. Kau lagi ni. Mari dia setuju nak bawa aku jumpa family dia. Selepas bertahun-tahun dok main dengan dia kat online ni. Ala suka aku hari. Hari ni. Hari ni. Oh yo. Mana malik sentinya? Ada masalah ke? Bini aku ni. Bini mu? Apa, apa dengan dia? Aku dah suka ni boleh pang, bini aku pangang gitu ni. Pangang? Maksudmu? Aku senyap bukit sebab aku daya ni. Bukit sebab aku takut. Aku senyap sebab aku saja. Aku tak silap benda jadi teruk. Sebab tu aku biarlah. Tapi makin aku biar, makin teruk aku nama. Gapa perlu aku buat lah nama. Gua nak yang bau kelik ni? Saya pergi jumpa saya. Siapa suruh? Siapa bui tubik? Jawablah. Apa senyap? Takut? Ha? Takut? Apa? Serabuk orang tengok yang ni. Oi. Allah. Umi. Janganlah jadi bini je ni. Oh, jatuh pun. Kalau bini baik, jangan nak atas palu. Tubik dengan tino lain lah, apa lah. Hei, aku tak payah. Selama ni, saya duduk rajin kasang awak. Saya duduk rajin makan awak. Kepala awak suruh, semua saya buat. Kepala awak nak, semua saya buat. Apa? Awak nak ngokek lah? Saya bukan nak ngokek. Saya bukan nak minta dibalas. Saya cuma nak agak saya sebagai suami awak. Kena. Kena atas motek, atas dah hidup. So, tinggi kena molek. Pum. Hei. Ya, begitulah isteri dahaka. You pare bawa waktu sedih. Tajuk video ni isteri dahaka lah. You pare bawa waktu sedih ni dia punya description lah. Okay. So, wow. For the first time, Yopa ge bring the watak sedih. Bagi aku cukup kena lah. Yo ni ada bakat untuk berlakon. Yo kan eh. Macam kita tengok tadi lah, dia boleh menjiwai watak tu. Tak semua orang boleh berlakon. Kadang-kadang orang nampak kayu, tapi yo tu ya pehlah kadang dia memanglah nampak gitu sikit nok, tapi at least
Ni yo dengan skrip lah rasa ni. Sebab macam hok drama spontan tu memang khusus untuk tanpa skrip tu. Tapi ni mungkin Syamil be skrip dia dan ya, he perform well lah. Bagi aku, oh, it's amazing. Dan jalan cerita dia pun ada nasihat kan pun bagus. Syamil Sazli, good job. And gitulah video reaction dari aku pada kali ni. So far, aku sangat berpuas hati lah dengan lakonnya. Semua lah talent dalam video ni, they did a great job. And Syamil pun directnya video ni dengan bagus sekali lah. Mungkin nak jilat kau gapo, tapi memang terbukti lah. Tengok lah saat ni, terkesel lah juga sedikit sebanyak rok. Kalau kita tengok video ni, ada pengajar gapo, bagus lah. So this is gonna be the end of the video. Thank you so much for watching. I hope you guys like it. If you did, please smash the like button below, hit the subscribe button, and turn on the notification as well. My name is Aman Lukman, and I'll see you guys on the next video. And last but not least, baby, have a nice day. Assalamualaikum.